Oke kawan, jadi ini dia batu kalsedon merah sama madu ya. Kirang tahu lah, mungkin madu lah, lebih tepatnya madu. Nah ini baru proses amplas kedua ya, itu masih kelihatan besar-besarnya. Nah masih kelihatan. Nah setelah ini akan saya finishing dengan menggunakan kertas kalkir beserta serbuk intan ya. Cuman sebelum saya finishing, saya mau proses juga menggosok juga satu batu lagi. Itu batu serpihan yang sudah saya pola sebelumnya, cuman belum saya apa, cuman tidak masuk video ya. Nah ini batunya tuh kelihatan di sini ya, junjung derajat. Nah, ini derajat, ini bagian bawahnya seperti ini. Nah ini akan saya proses dulu sampai selesai ya. Jadi seperti apa nanti jadinya, kita lanjut. Nah untuk yang kalsedon merah nanti juga lanjut kita besok ya. Oke kan, saya lanjut poles yang ini dulu. Lanjut. Oke, jadi ini hasilnya di kawannya, junjungnya yang saya olah tuh cakep ya. Untuk segitiganya lumayan cukup presisi, untuk kaki kiri dan kaki kanan ya lumayan. Dan untuk hasilnya juga bening mengkilat ya, ini tuh. Tapi batu ini enggak terlalu tebal, saya buat tipis saja ya, tipis. Karena memang kalau untuk junjung derajat dia nggak bagus tebal, karena kita mau menampakkan junjungnya, motif junjungnya ya. Kalau dibuat tebal kadang dia kurang bagus, untuk kontrasnya nggak bagus, nggak maksimal. Oke, kita lanjut aja ke gosok yang kalsedon merahnya ya, atau kalsedon madu. Nih hasilnya cakep tuh junjung derajatnya. Oke, kita lanjutkan.